Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah sayyidina wa maulana Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Amma ba'd. Salam hormat, salam takzim. Ugi sungkem kula aturaken dumateng para alim ulama, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, dan para sesepuh, para pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya. Yang saya hormati Bapak Camat beserta jajaran Musbika Kecamatan Bandung, Bapak Kapolsek dan para anggota yang hadir, Bapak Danramil dan anggota yang hadir. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, para perangkat desa, ketua dan anggota lembaga-lembaga desa, juga tokoh-tokoh masyarakat. Yang saya hormati takmir masjid, konco-konco remaja masjid, konco-konco panitia. Yang saya cintai, yang saya banggakan, hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, ikhwah fiddin, jamaah sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya cintai. Subhanallah, lautan manusia membanjiri majelis yang mulia. Mudah-mudahan ini merupakan bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semuanya termasuk orang-orang yang disabdakan Nabi, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Karena kecintaan kita kepada Nabi, maka besok di akhirat kita akan bersama-sama Nabi masuk ke surga Allah. Amin. Allahumma. Mari sama-sama kita berupaya untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam guna mendapatkan kebahagiaan hidup yang hakiki, sa'adah abadiyah, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Setiap kita pasti kepingin bahagia, betul? Saking kepinginnya bahagia, banyak yang salah persepsi, banyak yang keliru bahwa bahagia itu segala yang enak-enak. Kadang ono uang itu saking kepinginnya uripe bahagia, duwe anggapan nek bahagia itu kepenak, nyambut gawene santai, entuk duit. Pernah ada yang ngomong ke saya itu kepingin kerjanya nyantai, ndak payah, ndak capek, tapi dapat duit. Cukup seperti sampean kipas-kipas saja udah dapat duit. Tak omongi lek kepingin ngono dodolo sate. Itu kan cukup kipas-kipas dapat duit, dodol sate. Ndak, Pak Ustaz, maksudnya ya kita cukup duduk sambil goyang-goyang kaki kita dapat duit. Solusine dadiyo penjahit. Itu kan hanya duduk sambil goyang-goyangin kaki dapat duit. Isek bantah meneh. Maksud saya enggak gitu. Ya kita duduk diam, gak lapo-lapo, wis pokoknya lungguh meneng, ana sing maringi duit. Gampang. Nunggu
toilet no terminal. Ya nunggu WC umum wis lungguh tok ana wong mari nguyu nganggo lak yo maringi duwe dilebokke kotak. Orang itu kadang mau enaknya sendiri. Ada lagi yang ngomong, saya tuh kepingin punya banyak pengikut dan pengikut itu setia semua sama saya. Saya perintah dan saya arahkan kemanapun nurut sama saya. Solusinya gampang, amono bebek. Pasti pengikutmu banyak dan setia. Diarah no ngulon yo ngulon, diarah no ngalor yo ngalor. Dah gitu bro. Biasanya yang muda-muda itu suka kepingin jadi yang gentle, yang keren. Dikerumuni banyak perempuan, dikerumuni banyak cewek, gampang jualan sayur. Artinya jemaah sekalian, ada yang punya anggapan bahagia itu kalau banyak harta, banyak duit, kaya raya. Ada pula yang punya anggapan hidup bahagia itu kalau punya jabatan tinggi, punya kedudukan yang mentereng. Ada lagi yang punya anggapan bahagia itu kalau punya popularitas, punya nama besar, punya ketenaran. Padahal itu semua gak jaminan. Kok malah gak ngeliat aku, ngeliatin yang nungguin minum. Allahumma salli ala Muhammad. Perlu saya jelaskan sebelumnya, yang punya anggapan bahwa bahagia kalau banyak duit, kalau kaya raya, itu kurang tepat. Kekayaan duniawi hanya bagian kecil dari sarana untuk menggapai kebahagiaan. Halo? Halo? Jangan dianggap kalau orang yang kaya banyak duitnya pasti hidupnya bahagia. Belum tentu. Kadang-kadang yang kaya raya depositonya di setiap bank, duitnya berlimpah, tapi hidupnya tidak bahagia. Sugih, tapi loro-loronen. Bahagia dari mana? Sebaliknya kadang-kadang yang miskin harta hidupnya bisa bahagia, melarat tapi sehat. Kan iso bahagia. Coba jenengan milih pundi? Sugih, loro-loronen, ambek melarat, sehat, milih ndi? Milih subhanallah. Yang mriki niku rupane bagus-bagus, ayu-ayu, tibae do budek. Lah wong pilihane lho ming loro. Sugih loro-loronen ambek melarat sehat. Lho kok milih liyane? Rupane ayu oon. Apa artinya sugih nek loro-loronen? Segalanya punya tapi gak bisa menikmatinya. Panganan model piye wae iso tuku tapi ra iso ngrasake. Arep mangan ngene gak entuk, arep mangan ngono gak oleh. Arep mangan iki bahaya, arep mangan iko gawat. Lho arep mangan iki ojo, iki lemak iki gak oleh soalnya kolesterol. Arep mangan daging, arep mangan sate gak entuk, darah tinggi. Arep ngombe sing legi gak oleh mergo kenceng. Arep mangan kangkung bayam gak oleh soalnya asam. Enak apane sugene model ngono. Enak sing melarat-melarat koyo sampean ngerokok di kulit semongko ndek sak pirang-pirang. Ora ono sing mengen. Engko nglelesi sujen sate ndek wadah yang dibahno wae. Apa artinya segala punya gak bisa menikmatinya? Sering saya kasih contoh, TV ini ambane semene iki tapi mripate belek. Kapan leh ngingeti, kapan leh nonton? Kursine larang 400 juta ning bokonge udunen ra waras-waras. Gawe apa iso tuku panganan enak nek ilate ledek? Gawe apa nduwe bojo wayu semok nek bendino anyar-anyar? Kekayaan, harta benda gak jaminan kebahagiaan. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada lagi yang punya anggapan bahagia itu katanya kalau punya kedudukan yang tinggi, punya jabatan yang mentereng, pangkatnya dhuwur, itu juga gak jaminan.
Apalagi zaman kayak gini, yang punya kedudukan, yang punya pangkat, yang punya jabatan, uripe gak iso tenang. Nggih Pak Camat nggih. Sapolae dipecicili KPK. Tabungan diteliti, kekayaan diaudit, hartanya didata. Saobae sapolae diawasi, nang dindi ditunggoki, nang WC ditunggoki. Enak sih melarat kaya sampean, sopo sing arep nyelidiki. Duwemu yo ming sandal jepit sisian. Ambek kucing rembes loro. Aman ora kira ana pemeriksaan. Ada pula yang punya anggapan bahagia itu kalau punya popularitas, punya ketenaran, punya nama besar. Blas, orang-orang yang populer, orang-orang yang tenar, punya nama besar, itu hidupnya ndak enak. Arep deke awak iku lho kangelan. Nong dindi konangan wong, mau ngapa-ngapain takut diketahui orang. Tanya sama ibu-ibu biangnya acara televisi yang infotainment. Niku lho sing beritano selit merintis. Beritane artis-artis itu semua orang-orang populer, orang-orang tenar, tapi uripe omat wae. Nggih kan? Enggak enak jadi orang terkenal itu. Saya saja yang tidak begitu terkenal. Kadang-kadang saya itu ya repot sendiri mau meletakkan tubuh saya ini repot. Saya itu kalau lagi lunga. Kok si Rae mumet kepingin ngopi kan senengan kulo kopi. Ini kopi kagak ini. Wajah ini. Kecilnya ngapain orang kopi tak guling. Nah iya kopi. Tepak lunga sirahe ngumet kepingin ngopi badhe mampir ke warung kopi niku sak leren tolan-tolan riyen tingatingu kuwatir ana wong sing kenal ya ana sing kenal apa ora mboten kuwatir napa-napa kok ge Pak Camat Bandung eneng nang kono aku ora kuwatir apa-apa Pak Camat kuwatir nek jenengan bayari tok ndak enak coba arep teko wae arep munggah ning panggung iki dikeroyok wong sak pirang-pirang sing ayai masuk nyekoti ya masuk nableki rata-rata sing nableki ku rondo-rondo to subhanallah gelunggo sak lungo dipotak-potak cepret-cepret paling gak senengi tepak mangan wayah mangat di foto gak enak sampai mohon maaf bojo saya iya itu kalau ke pasar saya ikut udah pernah mau sama gak usah melok no pasar kesel jawabi pertanyaan nanggir petuk uang takon nanggir petuk uang takon dulu foto gratis. Gak pernah mau, kalau terpaksa saya ikut, saya itu gak oleh mudun teko mobil. Wis nang mobil ae rasa mudun. Dadi dikrangkeng, disandra dalam mobil. Yo mergo ngono iku, ternyata gak enak. Mungkin ada satu kisah yang panjenengan semuanya tahu, biar ini jadi pelajaran. Ada seorang perempuan yang berprofesi sebagai guru taman kanak-kanak. Mohon maaf kalau guru taman kanak-kanak itu pangkatnya juga gak tinggi, bayarannya ora pati akeh, ora pati sugih, nuwun sewu sanget. Tapi guru taman kanak-kanak perempuan ini mempunyai wajah yang sangat cantik, luar biasa. Wah, cara kene ngendi yo? Saya sebenarnya mau tak teliti ke sini. Kok gaun no Pak Camat? Memang gak ada yang level. Saking cantiknya ini perempuan yang berprofesi sebagai guru taman kanak-kanak sampai memikat hati seorang pangeran kerajaan Inggris yaitu Pangeran Charles. Perempuan tadi bernama Putri Diana, Lady Diana. Ayo sapa sing rumangsa luwe ayu teko Lady Diana ngaco. Cantik luar biasa. Nah, kemudian ringkas cerita dinikah oleh Pangeran Charles. Pernikahannya luar biasa, meriah.
disaksikan oleh banyak manusia, bermiliar-miliar manusia menyaksikan pernikahannya. Kehidupannya berubah drastis. Allahumma salli ala Muhammad. Gen, batas gen. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik, ya Nabi salam. Bahagia, ya Nabi.
Allahumma salli ala Muhammad. Dilanjut apa langsung doa? Saya teruskan ceritanya. Kemudian si Lady Diana ini dinikah sama Pangeran Charles. Pernikahnya luar biasa. Setelah menjadi istri pangeran, tinggal di istana kerajaan, tentu saja kehidupannya berubah sangat drastis. Dari seorang guru taman kanak-kanak menjadi istri pangeran. Halo. Halo. Kalau dibilang kaya, jelas kekayaannya jauh di atas rata-rata. Pakaian yang dikenakan gonta-ganti tiap hari, itu pun hasil karya perancang-perancang busana kelas dunia. Kalau perempuan-perempuan lain pakai perhiasan paling-paling sekedar emas yang dililitkan di leher, namanya kalung, yang diumetkan di sini namanya gelang, dan diselempitkan di jari-jemari tangan namanya cincin. Tapi ini Lady Diana pakai perhiasannya itu permata, pakai perhiasannya itu, ya Allah, berlian, bukan hanya di leher, gelang dan cincin, tapi dia pakai berlian di topinya, di selendangnya, bahkan mungkin di BH-nya. Ya saking sugihnya. Tinggalnya di istana yang mewah, macam-macam kendaraan model apa dia naiki, kepingin nopo ae keturutan. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara jemaah sekalian, di tengah-tengah puncak kemewahan, kemegahan, kekayaan, kedudukan, ketenaran, popularitas yang hampir setiap orang menganggap dia bahagia, ternyata apa? Dia sama sekali tidak bahagia. Bahkan dia pernah mengatakan, saya tidak bahagia dengan keadaan seperti ini. Saya jauh lebih merasa bahagia ketika menjadi guru taman kanak-kanak. Akhirnya dia lama-lama bersedih, terserang penyakit psikis, penyakit kejiwaan, sering stres, sering depresi. Lama-lama muncul penyakit fisik, yaitu penyakit bulimia, penyakit susah menelan makanan. Kapan digawe ngelek panganan balik, digawe ngelek panganan balik, dileboni panganan balik. Ini lawan katane penyakite koruptor. Nek koruptor ini dilek lebu blem gak metu blas, blem gak metu blas. Halo. Halo. Karena penyakit ini akhirnya kekurangan gizi, tambah kuru. Coba subhanallah, saman bayang no, seorang putri kerajaan yang tinggal di istana mewah sampai kekurangan gizi. Dia kepingin merasakan bahagia, maka dia mengatakan, saya harus meninggalkan kerajaan ini, saya kepingin bahagia, saya harus meninggalkan sang pangeran, saya harus meninggalkan segala kemewahan ini. Kemudian dia keluar, naik mobil, dikendarai, dipacu dengan kecepatan tinggi. Mobil api, orang yang mobilmu prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok-prok. Tambah bater, udah bater, plus, nubruk jembatan, hancur lebur mobilnya dan orangnya oek, mati di bawah jembatan. Sungguh sangat tragis, sangat mengerikan, dan sangat ekstrim. Coba seorang putri kerajaan yang kaya raya, jabatannya tinggi, mati di bawah jembatan. Padahal yang mriki sing paling kere matine nang ndukur kasur. Gini apa badan? Ini satu kisah yang membuktikan bahwa kekayaan, kemewahan, kemegahan, kedudukan, jabatan, popularitas, nama besar tidak menjamin sebuah kebahagiaan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian bahagia itu yang bagaimana? Tolong diperhatikan. Saya punya cerita. Saya pernah berkunjung ke satu daerah yang sangat terpencil. Daerah itu berada di lereng pegunungan, sangat-sangat terpencil.
roda 4 enggak bisa masuk, mobil ora iso mlebu. Untuk sampai ke daerah itu saya dibonceng pakai sepeda motor. Iya ngojek, masuk dokar. Itu pun jalannya penuh dengan bebatuan. Batunya besar-besar, sandas-sandas. Gludak-gludak blunyu, gludak-gludak blunyu. Listrik belum masuk. Televisi itu yang punya cuma kepala desa tok. Jadi kalau nonton TV itu dipilih acara sing api-api, sak jam, rong jam, dipateni meneh. Nganggo aki TV-ne, ora nganggo listrik. Kehidupannya sangat sederhana. Desa itu sangat bersahaja masyarakatnya, tapi nampak betapa masyarakatnya merasakan bahagia. Hidup dinamis, hidup bahagia. Saya sangat tertarik dengan desa itu. Ada sepasang suami istri yang usianya sudah agak lanjut, nampak sekali bahagia. Kalau malam nyetel radio wayangan sampai subuh, setelah itu sholat jamaah subuh, kemudian pergi ke sawah. Itu pun bukan sawahnya sendiri, menggarap sawah milik orang lain, menggarap. Ya. Saking tertariknya saya sempat singgah mampir ke rumahnya. Saya tanya, Mbah nuwun sewu, nopo urip ngeten iki jenengan nggih bahagia? Sambil tersenyum dia menjawab kepada saya, ajeng nopo to Gus, Gus. Ten mriki niki pokok mboten gadah hutang. 10.000 wae cukup gawe seminggu. Sampai tertarik tak takoni meneh, napa jenengan nggih mboten kepengin gadah mobil ngoten to, Mbah? Dia lihat saya itu guyu wae. Jenengan iki kok lucu to, Gus, Gus. Jadi saya itu dianggap lucu kalau punya anggapan beliau kepingin punya mobil. Saya merasa betapa sangat sederhana kebahagiaan yang dia rasakan. Saya punya kesimpulan, ternyata benar, bahagia bukan karena harta, bahagia bukan karena materi, bahagia bukan karena kedudukan, tapi bahagia itu menyangkut rasa. Bahagia itu tempatnya di hati. Betul? Ada seorang ibu duduk di teras rumah, tapi orang perkara ngauk bergokodanan. Enggak. Ada seorang ibu duduk di teras rumah, dia merenung, dia termenung, nampak kalau dia susah, nampak sekali kalau dia sedih. Duka nopo sing dipenggalih, pokoknya kita susah banget. Tiba-tiba di depan rumahnya berhenti becak. Dari atas becak itu turun anak perempuan bersama dua cucunya. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Tasih saged mireng suwanten kula. Amin. Iki panitiane ora nekane pawang iki. Dua cucunya turun dari becak, kemudian lari mendekati sang ibu yang sedang duduk termenung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aku cerita kamu jawab bi. Lalu nuruti sampean yang mau ya terus entek suara aku kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian dua cucunya lari mendekati ibu yang sedang termenung. Assalamualaikum Mbah. Melayu baik dirangkul. Si ibu ini langsung bangkit berdiri, sumringah bahagia, susahe ilang, sumpeke waras, bingunge yo ilang. Padahal mbok ati katekno. Bahagia karena kedatangan cucunya. Padahal nuwun sewu, cucunya yang datang ini belum tentu bisa menyelesaikan persoalannya. Bahkan kadang-kadang cucunya iso nambahi persoalan baru. Iso mencake piring, iso mencake gelas, iso bateki sewee bae. Kadang-kadang bae diwadani, Mbah elek, tepak ketek. Tapi mbahnya merasa bahagia. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, jamaah sekalian yang saya hormati rahimahullah, jangan punya anggapan bahwa orang kalau sudah tua itu enggak bisa bahagia. Ojo dikira sing bahagia itu mek bocah nom-nom tok.
Halo. Halo. Jangan dianggap kalau orang miskin itu pasti sengsara. Jangan dikira kalau orang miskin nggak bisa bahagia. Jangan pernah punya anggapan bahwa orang sakit itu selalu menderita. Ojo dikira nek wong loro itu ora iso ngrasake bahagia. Embo. Ada orang yang menemukan kebahagiaan justru di masa tuanya. Nalika tasih enem, uripe rekoso, leh kerja, leh nyambut gawe, kanggo ngragati putra-putrine, biayai sekolah, biayai mondok ning pesantren, biayai ning kuliah, rekoso nalika tasih enem. Tapi begitu sampun sepuh, betul-betul merasakan bahagia. Ningali anak-anak wis dadi wong kabeh, ora ono sing dadi cempeng. Anak-anak soli-solihah, ahli ibadah, bekti marang wong tua, manfaat tumrape masyarakat. Tiang sepuh ini ku bahagia, sangat bahagia di masa tua. Halo. Halo. Jangan dianggap kalau orang sakit itu enggak bisa bahagia. Banyak orang yang menemukan kebahagiaan dalam sakit yang dirasakan. Memang dia sakit, tapi dia merasa bahagia. Kenapa? Karena ketika sakit, dia merasa semakin dekat dengan Allah. Nalika diuji, diparingi sakit, tambah keparek datang Gusti. Biasane wong Bandung lak ngono to. Wong Lujon lak ngono to. Nek waras-waras ngene iki do lali Gusti Allah. Nek waya panen duwite akeh do ora eling karo Gusti Allah. Tapi nek wis digawe lara lagi gelem nyebut ya Allah. Ya Allah. Nek disambangi tanggane ya do ngono aku yo. Ada orang sakit tapi bahagia. Dia benar-benar sakit, sakitnya lumayan, sampai opname masuk rumah sakit, tapi dia merasa bahagia. Diajak pulang sama keluarganya, dia gak mau karena dia jatuh cinta sama perawatnya. Gak jadi kira wong payah wong rekoso itu ora iso bahagia. Nun sewu nggih, ana wong numpak sepeda ontel. Yang mriki lek ngarani pit ontel apa sepeda ontel? Numpak sepeda ontel, bawa beban yang dibonceng itu berat sekali. Beratnya 70 kilo. Ki dalane joglang-joglang munggah mudun. Semakin jauh lek ngongkel pertentenan keringate meruntus sak jagung-jagung. Semakin jauh semakin payah, semakin jauh semakin capek, semakin ngersulo, semakin gerundel. Tapi ada juga yang numpak sepeda ontel yang dibawa bebannya juga 70 kilo. Pertentangan, dalan munggah mudun, gerojal-gerojal. Semakin jauh, yo capek, yo payah, tapi dia bahagia karena 70 kilo yang dibonceng adalah gendaannya. Dianggap oleh orang payah itu orang bahagia. Tanya sama ibu-ibu. Ibu. Hamil ini aku payah gak pembetan? Aku ratakan sampean pak. Aku ratau ngalami ini menjawab. Untuk gawe yang mengurul bahannya tong. Orang hamil itu capek. Orang hamil itu payah. Semakin tambah bulan, semakin tambah besar. Berarti yang di bawah, yang digebol semakin tambah berat. Yakin wong lanang gak mungkin sanggup suruh hamil. Kalau gak percaya nanti sampai rumah tolong latihan meteng-metengan. Golek bal taleke weteng. Itu berat, tambah bulan, tambah besar, tambah berat. Ora kena diselehke. Tapi nyatanya ibu-ibu merasa bahagia. Buktinya setiap saat kandungannya dielus-elus dengan penuh kasih sayang.
apalagi ketika bayinya nendang-nendang perut, der-der-der, semakin bahagia. Alhamdulillah, bayiku sehat. Mbok wedenge gowedi, ora isin karo tanggane, malah diketok-ketoke, nek mlakue didegek-degeke ngene. Muntah ya dibanter-banterke. Ditekoki tanggane, kena apa dhek? Aku meten. Kenapa dia bahagia padahal itu berat, payah dan capek? Karena yang dikandung itu hasil hubungan dengan suaminya yang dicintai. Tapi ada pula yang meteng sek cilik wis dipletet-pletet kuatir ketok wong. Kenapa? Karena itu yang dikandung hasil dari arisan. Lantas Bapak Ibu jemaah sekalian, konsep kebahagiaan hidup menurut Islam, konsep kebahagiaan hidup menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan apa boten? Diterangkan apa boten? Bahagia itu menyangkut rasa dan bahagia itu tempatnya di hati. Halo. Halo. Makanya Ibu, nek nyanyi gua coba sakitnya tuh di sini. Mau mbak nyaut, sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini. Mulane hatimu sakit terus. Sakitnya tuh di sini di dalam hatiku. Sakitnya tuh di sini melihat kau selingkuh. Mulane bojomu nek ketok wong itu ayu mripate pedelik-pedelik plorok-plorok. Boleh saiki lagunya diganti, aja sakitnya tuh di sini, tapi nikmatnya tuh di sini, di dalam hatiku. Uripe ben nikmat terus, uripe ben bahagia terus. Bukankah setiap ucapan kita menjadi doa? Betul. Allahumma shalli ala Muhammad. Bagaimana supaya hati merasa bahagia? Hati bahagia pertama harus punya NIP. Mohon maaf, ini bukan NIP seperti punya Pak Camat, nomor induk pegawai. Mboten, itu mboten jaminan, nyatane Pak Camat yo puyeng terus kok. Gak puyeng piye ngatur kepala desa, ngatur pamong, ngatur masyarakat Bandung sing gableg-gableg. Kata orang Jawa NIP, nrimo ing nrimo ing Pandung. Dalam bahasa agama namanya qanaah. Kita berusaha merasa cukup dengan apa yang ada, mensyukuri yang kita miliki. Ini akan membuat kita bahagia. Harus kita tanamkan dalam jiwa kita, merasa cukup dengan apa yang ada, mensyukuri yang masih ada. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita enggak usah mikiri nikmatnya orang lain, tiwas ngeluh. Apa maneh iri dengan nikmatnya orang lain? Garai koplak. Kalau kepingin bahagia kuncinya, mbah ra nyaut. Ben iso nyaut, syukuri apa yang syukuri apa yang hidup adalah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Pak Camat gara-gara nyanyi nih. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasa. Ya Allah, yo sekali-kali pengajian itu ngotong dalile Pak Lurah. Pak Camat, marah itu koletan. Marah itu kerdasillah alaihi wasallam. Ningali sing diomongi. Ya nek sing diomongi ten pondok pesantren kae do paham kitab salaf, qala syekh qala musannifu, nek potongan ngene-ngene. Yo paringi dalil sing gampang dipahami. Tiang ngomong kan kudu ningali sing diomongi modele piye? Model iwak apa model wedhus apa model manuk? Lek modele manuk ya dipakani beras, dipakani uler ben mocean. Coba manuk dilolo cagar listrik. Yo potongan ngene iki diterangno Hikam, diterangno Ihya, mendem. Lah nek model wedhus ya dipakani suket, aja dilolo semen.
nek modeli wah pengen ngenekno iwak lek mancing nganggo cacing aja nganggo duwit. Pengen ngenekno iwak duwit 100.000 dilitik cemplungno plung. Iwake nyaut bener. Yo gak nyaut wong iwak iku ora butuh duwit sing dibutuhno cacing. Iwak lek dikon milih duwit karo cacing iwake milih cacing. Ane wong ngelujon wong suruhan dikongkon milih cacing karo duwit yo milih duwit. Ciri yang mono. Ayo kalau kau ingin bahagia, pandai-pandai bersyukur. Nuwun sewu. Seringkali orang tidak merasakan bahagia bukan karena dia tidak diberi nikmat oleh Allah, tapi karena dia sibuk memikirkan nikmatnya orang lain. Niki ndelok plong-plongane kaya orang medeng iki. Dibalik ini. Seringkali orang tidak bahagia bukan karena dia tidak diberi nikmat oleh Allah. Sebenarnya dia juga diberi nikmat yang luar biasa oleh Allah, tapi dia tidak merasakan. Justru dia sibuk memikirkan nikmatnya orang lain. Kayak popla, dia selalu merasa bahwa rumput di halaman tetangga nampak lebih hijau daripada rumput di halamannya sendiri. Lah mikirin nikmate wong liya terus. Tanggane tuku lemari, iri. Tanggane tuku kulkas, atine panas. Tanggane tuku kol, atine merongkol. Tanggane tuku gelang, melan-melan. Tanggane tuku kalung, bingung. Tanggane tuku ceret, mencret. Nah, tanggane tuku arit, ya peceret. Untuk gue mangan roti, ya mati. Halo? Halo? Untuk gue ngedatar, ya ngedar kok. Maka rumusnya kalau kau ingin bahagia, sing pinter syukur, alhamdulillah. Ayo betul-betul kita rasakan nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa untuk kita. Saman tau mikir umpama mripatmu ku alit. Nah, tau mikir. Iku to regane wis piro wae, masyaallah luar biasa. Luar biasa. Ayo, ayo, betul-betul kita rasakan nikmat pemberian Allah. Betul, betul kita rasakan. Sing pinter, alhamdulillah. Ada cerita seorang laki-laki pergi ke masjid mau sholat. Dia pakai sandal yang menurut ukuran kita. Kita ini termasuk sing ngomong loh. Sandalnya harganya sangat mahal sekali menurut ukuran kita. Wong sandalnya harganya 8 juta. Sandalmu paling 17.000. Aku berangkat. Subhanallah, sandalnya itu berharga 8 juta. Begitu sampai masjid, di masjid gak ono sing jaga. Dia wis kuwatir, wah iki medeni. Ora ono sing jaga iso ilang temen sandalku iki kok. Akhirnya dia wudu cepet-cepetan, wudu model bebek. Pek-pek-pek-pek-pek-pek. Masuk ke masjid, sholat pun dipercepat. Allahu akbar. Bubar. Dalam bahasa saya sering saya sampaikan saking cepete nek salat ndul-ndul jadi duling-duling gobek-gobek ndul-ndul jadi duling-duling gobek-gobek ndul-ndul jadi duling-duling gobek-gobek. Selesai tanpa wiridan, tanpa zikir, tanpa doa, mencolot langsung layu menuju ke tempat di mana dia menaruh sandal. Begitu sampai maksa hilang sandal. Ya Allah, hilang temen sandal. Layo, sholatku tak cepet-cepet ke yo, saya kalah cepet ambil maling. Dasar maling kok nyolongan. Dia gerutung geremeng, mondar-mandir riwariwi nyari sandalnya. Barangkali dipakai anak-anak terus ditaruh di tempat lain atau dipakai orang pindah tempat. Riwariwi kamu gerundeng jangan sampai larang-larang lah kita gerundeng pisan kok hilang. Yo begini orang sholat oke nih, aku sudah ngajar teman-temannya. Nanti sopo sih gue yo yo. Ketika dia gerundeng, ketika dia geremeng raka-rokaruan, tiba-tiba datang seorang laki-laki duduk di tangga masjid. Jeluk. Begitu dia duduk, kemudian celananya dilingkis ke atas. Ya namanya ngelingkis ya ke atas, masuk ke bawah. Kakinya ditarik, tut, perutul. Ternyata kaki palsu. Kakinya yang asli, buntung. Kemudian kaki palsu setelah terlepas, disendekkan. Dan disendekin. Sambil terpincang-pincang dia menuju ke tempat wudu. Terpincang-pincang pula dia masuk ke masjid untuk mengerjakan sholat. Begitu lihat. Oh, begitu lihat itu orang yang kehilangan sandal yang tadinya gerundel geremeng enggak karu-karuan langsung mengucapkan alhamdulillah.
aku mekelangan sandal, uang mau kelangan. Paham gak sih yang gue maksud ya? Makanya ibu-ibu non sewu, misalnya jenengan habis ngaji dari sini kok kelangan sandal, alhamdulillah. Mungkin sandalnya mau orang ada orang karuan-karuan. Alhamdulillah mengkelangan sandal. Wingi lo anak tanggaku, budal sekolah gue sepeda cilik sing lipat wih regane petang juta, hilang. Aku tuh mengkelangan sandal. Ngono rumuse, sing kelangan sepeda ongkel yang ngono. Alhamdulillah aku mengkelangan sepeda ongkel. Dia tonggo tiso wingi ngono sing kelangan sepeda motor. Sing kelangan sepeda motor, alhamdulillah mengkelangan sepeda motor. Kok lek rezeki ayo iso kredit meh. Wong sepeda kreditan nek. Hilang gak yo, wis. Engko lah yo iso kredit meneh. Monggo ngino TV ono siaran berita wong kelangan mobil. Sing kelangan mobil, ya alhamdulillah mengkelangan mobil Gusti Allah sugih aja kuwatir kowe iso tuku neh. Wingi kancaku tok kelangan bojo. Sing kelangan bojo yo ngono. Ora usah kate sedih. Ya Allah pancen jodhoku mek sakmene iki aku tau mek kelangan bojo, kok ora dijoti Gusti Allah. Mosok nang lucut gak yo ning rondo-rondo tuwa. Wong bojoan kae kok kelangan nyawa ora bali. Halo. Halo. Cuman orang sekarang itu kalau disuruh syukur itu sulitin minta ampun. Kalau disuruh syukur niku angele ra karuan, tapi nek ngersula pinter-pinter nek sambat pinter-pinter. Musim mudan kaya ngene iki lho omahe bocor. Bocore ya ora akeh ning telung panggonan bocoran kono, bocoran kono, bocoran kono. Kuwi nek sambat ketemu kancane, ya Allah Mbak, bane wayah hutan-hutan ngene iki ta omahku bocor kabeh. Padahal sing bocor meh telu, tapi nek sambat omahe bocor kabeh. Padahal omahmu bocor kabeh iki nek omahmu gak ana genteng. Oh sing mumet yo ning sirahe, sing loro yo mung sirahe kuwi nek sambat mbok Mas, Mas ngene iki awak kok loro. Awak loro kabeh iki sekujur loro kabeh, sak rambut-rambute loro ngisor dhuwur loro kabeh. Dua. Yang enggak ikut nyangoni enggak usah dah kan. Hati kita akan bahagia kalau hati kita tenang. Ora huya gayi ora pola. Kalau hati kita tentrem, dalam bahasa agama namanya sakinah, ketentraman. Allahumma shalli ala Muhammad. Sakinah itu artinya tentrem. Makanya setiap orang kepingin hidupnya sakinah, setiap keluarga kepingin sakinah. Sampai kalau ada manten habis nikah didoakan mudah-mudahan, bukan kok mudah-mudahan kaya, mudah-mudahan duitnya banyak, enggak, tapi mudah-mudahan bisa membentuk keluarga yang sakinah. Apa kok mawadah rahmah do elo-elo ke? Rahmah ora teko kok. Sampai anak demam aku panas sempur ya. Wes, sakinah, sakana yaskunu, tenang, sukunun, tenang, sakinah, sukunun. Makanya buah sing tenang itu diarani buah sukun. Tau wenang orang-orang ceblok. Pisau itu bahasa Arabnya sikin, menentramkan. Lo pisau kok menentramkan? Yo mayam polai kerencalan rakaran begitu kena pisau ngok entram guys. Sakana sukunun sikin sekian. Acara TV rakaro-karuan ngopo yang macam-macam begitu selesai terakhir tulisannya sekian. Halo. Halo. Nah ketentraman itu bukan karena duit, jangan salah paham. Sakinah tentrem bukan karena duit. Wong sing duite akeh uripe ora tentrem nggih pirang-pirang. Bocah cilik-cilik ra tau gablek duit ya tau wonten masih panasen ya tetep menganjir ora kena. Iki nek gak dikai duit ibune ra kira duit. Tapi tentrem ae sampai munggah nang dhuwur panggung cekelan mik goreng wis. Tau wonten wis no problem. Pak camat ora wani nunggu nang kene. Tapi cah lur iki karo metu grup lho. Dongso ngisor kembang. Tau wonten ada lagi randai duit ini. Gila ya. Duit bukan jaminan ketentraman. Bagaimana supaya hati kita tentram? Allah memberikan resep. Alladzina amanu wa taqwa innu
qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman hatinya menjadi tentram dengan apa? Bi dzikrillah, dengan berzikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingat, hanya dengan berzikir kepada Allah, bukan dengan yang lain, tapi hanya dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tentrem. Isai zikir nang Allah, kuncinya agama betul-betul dipegang dengan kuat. Makanya Rasulullah menganjurkan saudara-saudaraku remaja yang menjelang usia nikah, kalau memilih jodoh, ikhtiar memilih pasangan hidup, itu pertimbangan utamanya harus agama, prioritasnya harus agama. Kalau kepengen tentrem, tanpa ini gak mungkin bisa mencapai kehidupan yang sakinah. Tungkahul maratu li arba'in, lima liha wali jamaliha wali hasabiha wali diniha. Kalau gak ngerti itu ya. Wanita dinikahi itu karena empat kriteria. Mungkin karena kekayaannya, mungkin karena kecantikannya, mungkin karena garis keturunannya, mungkin karena agamanya. Ini pemberitahuan, bukan perintah. Yang diperintahkan, fadzar bidatidin, prioritaskan agamanya. Tarobat biadab, maka akan dipenuhi debu kedua tanganmu. Dipenuhi debu itu simbol dari keberkahan hidup. Demikian pula perempuan, cewek-cewek yang menjelang usia nikah, tolong perhatikan. Halo. Ya. Kalau dilamar, dipinang sama cowok, pertimbangan utamanya harus agama. Jangan hanya karena ketampanannya, jangan karena kekayaannya, jangan hanya karena keturunannya, tapi karena agamanya. Kalau kepengen tentrem, ibu. Ibu. Umpami jenengan kagungan putra putri, duwe anak wedok rupane ayu, dilamar bocah lanang loro, sing siji pinter ngaji ning larat, sijine sugih ning ora iso ngaji, pilih ndi Bu? Sugih pinter ngaji. Sayang bocah emoh ambek anakmu. Kalau menangi dhewe ae kok. Pertanyaane pilihane ora ono kuwi. Nakalan ini mungkin ini karena ngilang ke konsentrasi loh, karena saya itu pernah loh disambati sama ibu-ibu. Dia itu minta tolong ke saya, Gus, kula nyuwun tulung Gus, anak kula wedok niku kula jenengan dawuhi kersane purun dilamar lare niku kula nyambahe mboten purun, karena kula niku kan purun to Gus, tapi kula paksa mboten purun mawon, mangke jenengan sing dawuhi lak larene purun, karena kula kula kan purun to Gus, wong sing nakoke niku bocah yo ganteng yo sugih, nek kula tak leti lha kene napa to bukan mboten purun nggih dukong, karena kula kula kan purun. Wong bocah niku yo ganteng to Gus sing jaluk, yo ganteng yo sugih, yo mung bae bocah niku ora salat, nek ora salat to. Ngarep kula nggih kula kan purun to Gus, Gus. Wong sing penting lak yo sugih to, wong salat iso karo mlaku kok. Aku yo mbaten lha ya to wong salat kok karo mlaku. Wong sing ora karo mlaku ora karuan ketrima lho kok salat karo mlaku. Ngono kok anake dilok-lokke wong pancen anak kula niku peko kok Gus, peko. Wong purun ora gelem. Rasane ati sing peko dudu anake tapi gerangane ya. Lho ngono kok akeh lho kasus model ngono iku. Akeh napa mboten? Anake mung ditakoke santri tapi melarat, ngono kuwi disuweneni kok gelem karo kuwi ape mangan kitab to. Kok kita kita kan kaya sing mobil kaya api kok ora gelem. Iki kok bocah jenggis. Ora nyambut gawe karo dipakani kitab. Ono wong kaya model ngene kene malah roto model ngono. Padahal sakinah itu kalau zikrullah, zikrullah itu modalnya agama. Makanya ayo kita ciptakan kondisi keluarga yang agamis. Sallallahu alaihi Muhammad. Terutama pesan kula, ihya'u bainal isya'aini, menghidupkan waktu antara maghrib dengan isya. Jangan ada aktivitas apapun selain ngaji, zikir, maca Quran, maca selawat, maca wiridan-wiridan sing dijajake para alim, para kiai, para sepuh. Karena maghrib tekan isya itu saat turunnya nurullah, keberkahan dalam keluarga akan didapatkan. Alangkah indahnya andaikan dalam satu keluarga itu kompak. Begitu maghrib, bapak jamaah, ibu jamaah, anak juga ikut sholat jamaah.
Habis itu setelah maghrib, bapak ngaji, ibu ngaji, anak-anak ngaji, subhanallah. Ini betul-betul keluarga yang surgawi. Rumah tangga, keluarga yang menjadi miniatur surga. Yang kata Rasulullah, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Subhanallah, luar biasa. Maka tolong, setelah maghrib, tekan isya, TV mati. Tentok. Mati. Twitter, Facebook, WhatsApp, opo ae off kabeh. Halo. Tidak ada kegiatan apapun selain zikrullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Halo. Dipuntengaken wonten sing kesambet. Apa bahasa Indonesia ini? Pingsan saking berdesak-desakan saking katanya jamaah kirimi Fatihah mudah-mudahan dibarengi syifa dari Gusti Allah. Al-Fatihah. Mohonlah nasya Allahu rajim bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbil alamin. Ora gelem ngake maca Fatihah malah nyawang arep nandani sampeyan. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya ulang. Alangkah indahnya itu keluarga. Tolong setelah maghrib jangan ada aktivitas apapun kecuali untuk baca Al-Quran. Halo. Yang kompak. Nun sewu Pak Camat, Kecamatan Bandung harus punya program maghrib mengaji. Setelah maghrib, keliling kabeh, perangkate, golei, TV-TV sing nyala, pateni. Demi Allah, kecamatan ini akan barokah. Ya setidaknya ada instruksi dari kecamatan, program maghrib mengaji, instruksi untuk seluruh kepala desa dan ditindaklanjuti kepada RW, RT, kepada seluruh keluarga. Insya Allah, kecamatan Bandung ini akan barokah. Anak muda sekarang kenapa akhlaknya kadang-kadang mulai merosot? Kenapa? Ya karena pegang Qurannya enggak pernah. Tapi ya pegang HP sampai no WC HP ini dibawa. Betul? Subhanallah, mari kita mulai dari Bandung ini. Alangkah indahnya kalau keluarga itu kompak. Kadang-kadang enggak kompak. Bapak ngajak ngaji, ibu malah nonton TV. Habis maghrib, bapaknya ngomong, bu ayo ngaji, malah nyetel TV. Bapak gak usah kakek ngomong, langsung ngambil Quran, praktek, ibu biar perasaan. Sambil pegang Quran, bapak mendekati ibu yang lagi nonton TV. Bu, TV ini dipateni, nyapong ada dipateni, nyapong. Aku harus ngaji tuh juru kamar lah, yoi sok, seneng aneh budokong lah. Ini yang dirungkas, kayaknya juga abar. Enggak, aku yang kaya ceritanya. Bapaknya wadi, makanya bujuni medeni. Harus ngaji, gue di kamar, gue ngelayu isya Allah ngaji di kamar. Bapaknya kebaket langsung nyebut, sumumbuk menunggu, kalau kamar ini kalau nangis nunggu, ya Allah, Gusti, ngapunten, pengen ngepom, lo kok dibarengi bujuni mak lampir, ngerti Gusti. Ayo yang kompak, Allahumma shalli ala Muhammad. Setelah maghrib, baca Al-Quran, baca sholawat, baca istighfar, zikir. Ojo no kegiatan apa-apa. Begitu nanti ada nisa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aktivitas berhenti semua. Dengar itu adzan, prioritaskan itu adzan. Jawab itu adzan dengan hati yang senang, dengan hati yang bahagia. Kebiasaanmu sing disik-disik marenono. Rumah adzan ora gelem jawabi malah ngresula. Allahu akbar. Gak gelem jawabi malah ngresula. Ya Allah, ngamene kok wis adzan iki jane. Kadang-kadang adzan iki malah dilokke kok. Terutama adzan subuh. Ya sing adzan wis tuwa sisan. Adzan salat. Saumpeti, bunga no speaker orang ngerasa no dibungi kalau kita ngaco sewu, mureng tahu gay speaker tak jijik. Adzan itu harus di
diprioritaskan. Kenapa? Karena azan itu hakikate panggilannya Gusti Allah. Orang kompak, azan itu panggilannya Gusti Allah. Siapapun yang mengumandangkan azan itu lewat mulut siapapun, sopo ae yang mengumandangkan azan, baik lekmen, lekman, lekmen, lek prato, lek jumadi, lek solikin, lek patekul, lek murtaji, lek murtado, lek parman, utawa sing tukang azan di TV jenenge Pak Saat. Tukang azan di TV wayah maghrib ya tulisane Saat azan maghrib. Sing azan Saat, kok isa ya sing azan ya Saat azan isa. Subuh ya Saat azan subuh. Aku lek tepak ngingeti tepak delem ya apa Saat kok sreg. Ya apa kok sing azan kok Saat. Terus ora meno Jawa tok tekan Kalimantan tekan Sumatera tekan Sulawesi ku sing azan ya Saat. Siapapun yang mengumandangkan azan, baik lek no, lek mat, lek men, lek prapto, lek babang, lek selamat, atau pas saat, yo lek sari. Itu hakikate panggilane Gusti Allah. Mulane atine kudu seneng, pernah saya sampaikan, masih ingat bagaimana ukurane seneng rumah azan? Ukurane seneng rumah azan iku padha karo ulan poso, ulan Ramadan, krungu azan maghrib, seneng apa mboten? Ya gak seneng to pancen ditenteni. Eh ulan poso Ramadan sing ditenteni kan azan maghrib to. Nyetel buka, nyetel azan, nyetel TV, nyetel radio, rumah nang masjid, ndi sing azan sik ya loki.